Kalau artis abang minat siapa? Saya minat Datuk Siti Nurhaliza. Semestinya memilih Siti Nurhaliza. Saya minat Anwar Zain lah. MNC. Aina Abdul. Saya suka dia punya personality. Sebabkan dia dah lama dalam industri ni, tapi dia kurang kontroversi and dia lebih kepada, ya, saya tengok pada dia punya kejaya, walaupun dia dah berjaya sekarang ni pun dia masih still lagi humble and pembawakan dia dalam diri, dalam industri ni bagus. Belanja sikit satu lagu. Okay, biasa lah lagu macam Cindailah Malam, Cindai Betian. Dia punya suara sedap, lepas tu cantik. Oh, memang minat sangat Aina Abdul. Awak nak jadi macam Aina Abdul? Nak. Membesar dengan lagu-lagunya. Lagu Percayalah. Lagu lagu Raya dia kan. Itu semua memang lagu-lagu popular dia. Memang sedap lah kalau dengar. Saya ada simpan dia CD. CD yang disket. Disket pula. Apa yang CD dia yang kaset? Kaset dia. Memang benda tu duduk putar. Sampai sekarang masih ada lagi lah. Betapa ku cinta padamu. Gitulah. Okey, daripada zaman-zaman macam zaman dulu tu memang kita simpan daripada zaman era tahun 99 sampai 2005 masa zaman-zaman dia tengah aktif kan Anwar Zain. And then sekarang pun dia still come back dengan dia banyak orang cakap dengan banyak show. So itu yang saya still mendengar lah. Peminat tu still ada. So orang cakap supporter tu still ramai. Tapi cumanya orang cakap fanatik dengan tak fanatik je lah. Macam tu. Sebab dia macho. Tengok dia tu macam hero Malaya zaman tu lah. Sekarang pun lebih kurang sama. Childhood crush. Tanya sama itu hood-hood.